Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Anak didakwa kacau suami orang, Kazar tidak tahu nak komen macam mana. Sejak beberapa hari lalu, hangat diperkatakan apabila pelakon Putri Sarah mendakan rumah tangganya diganggu oleh orang ketiga yaitu Ika Kaza sejak 3 tahun lalu. Mengutip laporan Harian Metro, pelakon veteran Kazar berkata apa berlaku hanya mereka saja yang tahu dan dia juga tidak tahu untuk komen macam mana. Ya, tak yalah, tak ada apa nak komen, susahlah nak cakap, mereka saja tahu apa berlaku. Apa saya tahu? Perkara ini kecoh diperkatakan baru-baru ini. Cuma saya tak tahu nak komen macam mana. Saya juga kena jaga hati semua pihak apatah lagi di bulan Ramadan ini, katanya. Dalam pada itu Putri Sarah juga enggan mengulas lanjut mengenai isu tersebut. Terdahulu Putri Sarah mendadakan sering diganggu oleh individu di sebalik puluhan akun media sosial palsu. Putri Sarah turut berpesan kepada Ira Kaza yang juga anak kepada pelakon veteran Kazar itu supaya berhenti mengganggunya.